Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah membuktikan sumpahnya yang akan menyerang pemukiman-pemukiman baru Israel. Dalam serangan terbaru itu, perlawanan membombardir pemukiman Samir dengan senjata yang sesuai. Menurut Hizbullah, para mujahidinnya berhasil memasuki pemukiman baru yaitu Samir pada Kamis 15 Agustus 2024. Pemukiman tersebut telah dibombardir untuk pertama kalinya dengan roket Katyusha. Serangan ini untuk membalas tindakan Israel terhadap desa-desa dan rumah persembunyian di selatan, terutama yang menargetkan kota Marjayun dan melukai warga sipil di sana selain mendukung dan melawan Gaza. Setelah itu, perlawanan menargetkan posisi artileri pendudukan Israel di Al-Zawra dengan tembakan roket Katyusha. Dalam dua operasi terpisah, perlawanan juga menargetkan situs Al-Marj dan Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kaf Subah. Hizbullah menggunakan senjata yang tepat untuk melakukan serangan langsung. Ia juga menargetkan situs Mayan Baruj dengan menggunakan peluru artileri.